Ya udah kalau Michel emang mute suka. mulu, Michel mau ketawa kali deh. Iya, Cel. Bener juga lo, Keng. Bener juga lo, Keng. Bener juga, Keng. Hah? Ya udah ngaku aja deh, pertemanan kita hancur nih udah. Tapi tetap ngaku. Jangan ketawa lo, gila. Gue kenteng nih, gue dibunuh lagi. Ada ya salam jahatnya. Wasta ejek. Bukan gue aja yang vote ya. Gue cuma nanya tadi. Ini udah full belum sih? Lu bang udah 10. Udah. Start aja, start. Start nih bang ya. Start. Cel. Iya hadir. Yuk gas. Mute ya, mute. Oke, gua crewmate guys. Teks gua apaan? Office can boarding pass. Gua tuh gak tahu teks gua coy. Game yang memecah belakang pertemanan. Diam ya sama dia. Gua gak tahu coy. Gua komentator doang. Office. Bisa itu di mana coy? Apa gua harus ada ikutin map aja? Tanda tanah. Eventually. Wah, kaget gue. Rame banget. Gak ada ngapain nih. Oke. Sama aja tuh. Waduh. Kok dua orang nih yang mati nih? Iya, harus matiin dua orang. Siapa nih? Waduh, siapa? Ayo, Luhut. Yang laporin yang udah mati mute. Luhut. Sok Luhut. Yang nge-report dulu tuh, coba ngomong. Ayo Luhut. Siapa yang nge-report? Luhut. Tuh Luhut. Siapa Luhut? Lu ngeliat emang gue? Wah, mana sih Luhut? Bisu nih. Diam dia. Luhut, kenapa ikut mati Luhut? Lampu kali ya. Luhut siapa sih enggak ada di Discord ya? Bukan si Tompo, si Tampon nih Luhut. Mana Luhut enggak ada di namanya di Discord? Iya, Luhut aja gas. Ayo kita vote Luhutnya aja, coy. Kita vote Luhut. Iya, kita vote Luhut. Bisa gitu anjir. Dia barang ngomong, enggak ngomong dia. Gua langsung gila. Panjang. Luhut. Dia nge-vote si Michel. Cabut lu. Luhut masuk neraka. Mampus lu tuh congel lu acak-acak ke bawah. Nah, udah. Oke. Start ini ya. Ini investor tadi nih. Start. Udah nih. Oke, start. Udah. Dibelajar lagi ya bunuhnya ya. Belajar lagi ya. Aduh. Mampus gua. Woi, gila kan ini. Mana dia? Woi, mute dulu dong, mute dulu. Siapa tuh, Bang? Kok di sini anjing gua? Hah? Gua di mana? Oke, ini temen gua, enggak apa-apa. Halo nyot-nyot, kawan. Siapa tuh? Waduh. Aku lihat mayat. Wih, gila. Tunggu. Gua lihat si Ole bunuh warna putih. Kok gua? Iya. Gua lihat di CCTV. Gua di CCTV. Ada CCTV ya. Gua. Oleh. Gua. Oke. Gua aja. Diam lu dong. Gua aja dikejar-kejar sama si tersesat. Gua lari. Mana ada gua bunuh. Ada CCTV. Gua lihat di CCTV mulu. Tik sudah. Apa dari KPK? Enggak. Lu tersesat ini, tersesat coy. Sumpah. Waduh. Semuanya bos. Aduh. Bebek. Investor. Aji gue nafsu banget lagi dua-duanya gue bunuh. Gim gak ada alak ya. Fitnah temen. Si tersesat kena fitnah. Boleh ngocek Bang Ole anjing. Gua nafsu anjing. Gua udah tahan, ada Michel lewat gua anjing. Gak ketahan gua bayangin mukanya Michel lewat gua anjing. Aduh, juga nih. Udah ya. Lego. Settingannya udah, settingannya. Mampus nih gua nih.
Tadi sama siapa gue ya, gak ketahuan ya. Gue sama siapanya. Ini kalau tanda serunya ini apa sih? Sabar, ini gua ya. Weh, gua yang megang vote. Nih, gua dulu ngomong, weh, gua skip ya, gua enggak ngelihat orang. Gua yang ngomong. Yang report dulu ngomong. Gua ngomong. Yoyo. Lu tadi ngapain di situ, Yoyo? Wah, gila. Di mana? Aduh, gua enggak tahu namanya lagi. Gila, gua lagi spesimen lu, jauh dari semua orang lu. Lagi spesimen gua. Iya, itu berarti gua juga jauh soalnya. Chef report ini yakin gue nggak mungkin tiba-tiba nuduh gue lu bang. Gue tuh deket sama lu. Gue tuh deket sama lu. Gue nggak tahu pokoknya di sebelah kiri lu kan. Nggak. Wah spesimen aja di sebelah kanan bawah bang. Oh berarti sampis. Tau. Warnanya mirip soalnya. Gak. Ini mas chef report. Chef report tuh gimana caranya? Gue dia yang bunuh dia yang report. Apa? Gue yang bunuh gue yang report. Emang bisa kayak gitu? Bisa. Oh. Udah ngerti dari kemarin kan tapi bang. Gua baru main game ini tadi. Enggak, pokoknya tadi warnanya tadi gelap yang ngebunuh si Onta. Warnanya itu tadi gelap. Makanya gua bilang bukan yoyo. Terus bisa gitu gua yang bunuh, gua yang report. Bisa. Report. Gua skip dulu dah. Skip dulu dah, enggak ada bukti nih. Oke, skip dulu. Kok skip sih? Enggak ada yang mau vote. Kan buktinya belum jelas, bang. Ya udah gue vote sampis berarti. Biar seru, buktinya lu harus punya bukti. Enak nuduh-nuduh enggak jelas. Ih, kabur ah. Ini orang ngapain deket-deket gua? Apa nih? Gua kenapa tadi ngomongnya yoyo ya? Aduh, hampir kecelek gue monyet. Otsa triko temperatur. Dropship. Ih, serem nih nyonyot deket-deket gua. Bang mute bang. Wah anjing. Pas beti gua lagi. Halo siapa nih? Gimana tuh? Mayat hitam di bawah. Aduh jauh sama gua. Kalau bawah mana sama. Gua dekat galaksi tadi, galaksi man. Ada mayat hitam di bawah. Ini mapnya gede banget ya. Gede. Ngeliat siapa aja, Bang? Pas gua ke bawah, Bang. Gua pokoknya masuk laboratorium, gua jalan-jalan terus ngebuka pintu. Nemu nih mayat hitam. Lu sama jalan kagak ketemu orang tuh. Gua nemu siapa ya?
Eh guys, kalau orang biasa bisa masuk Venti enggak? Gila, gua lagi di kalau bukan investor amin, bisa ya, masuk ya, masuk Venti enggak? Buran jawab, oh, iya, jadi enggak tahu lagi nih, udah sampai saat ini harus nge-vote sih kalau hampir ini, gua sebut tadi masuk Venti anjing. Hampir aja. Belum ada bukti juga. Terus kita skip nih kalau gitu nih. Kenapa geng? Gue dari tadi siapa yang lapor? Tadi gue yang lapor. Ya setiap gue jalan ketemu mayat, masa nggak gue lapor? Iya. Tapi lu sendirian doang tuh bang? Enggak, gue tuh tadi nggak sendirian. Cuman ya gue nggak nge, namanya lagi ngerjain misi. Michel mute mulu, Michel mau ketawa kali deh. Iya cel. Bener juga lu keng, bener juga lu keng, bener juga keng, ah. Nyari aman nih, nyari aman lu ya, nyari aman lu cel. Pot ya Allah. Kepencet juga guys, tadi gue pencet reportnya itu gue nggak sengaja juga. Gue serius aman dia. Ada ya salam jahatnya. Bukan gua cel yang vote cel. Gua cuma nanya tadi. Gua ngebelain. Katanya skip vote, tapi kok tiba-tiba Michel. Gua skip nih, gua skip. Sebelum report siapa yang dibilang biar ngecurigain. Iya, gua kepencet tadi report, coy. Diikutin gua. Orang sepi amat nih, pada kemana coy? Gue di sini nggak boleh report deh. Pencet tadi gue pencet report, sumpah. Ini gimana cara tahu ya lagi dia lagi? Waduh, rame banget lagi ini. Oke, bagus. Coba, Keng, apa, Keng? Sabar dong, yang ngasih vote dulu dong. Jangan feeling-feeling aja. Feeling, orang nggak ada orang gue, nggak ngeliat orang gue. Nah, di mana? Di bawah, specimen room. Kalau gue sih ke Sampi, soalnya dia kayak nggak ngerjain tek sama sekali tuh. Cuman jalan-jalan, nyari mangsa. Ah, kalau gue tadi lagi mau TW laboratorium ya. Berarti bisa jadi apa tadi yang gue lihat Sampis. Tas lo apa kan? Jadi? Kalau gue Bang Ole, Galaxy sama itu rapet mulu. Kalau Sampis nih sama tersesat nih. Lah tadi gue sama Bang Ole aja ketemuan. Tadi gue pengen yang di listrik nih. Yang di listrik. Tadi benerin ketemu sama Samprin. Ketemuan kan mau begal. Bener juga lo, bisa jadi, bisa jadi. Ketemuan kan mau begal tuh, Bos. Waduh. Agak feeling gua tahu. Sampis dulu berarti sampis. Ya, Sampis. Udah sampis, ada satu bos. Orang bos. Bot bos. Ya udah terserah deh. Yaudah. Tadi antara Sampis sama siapa kan, tersesat ya? Salah tuduh gua ya. Sama tersesat. Oke. Okay. Yang gua tapi yang gua tadi ngasih. Sih emang terakhir gua ketemu Sampis di listrik-listrik, berarti gua tersesat aja lah. Tapi dia enggak ngapa-ngapain, Bang. Ya tapi udahlah. Tersesat tadi di listrik sih. Tuh. Ya kan? Tersesat di listrik tadi. Tadi gue pengen ke listrik, ada tersesat makanya gue kabur ketemu yeah, Bang Ole. Mayatnya di mana? Gue di atas di bawah mayatnya. Match yeah, capek. Tersesat tadi di listrik. Ya udah gue ngaku aja deh pertemanan orang kita hancur nih udah. Tapi tetap ngaku. Jangan ketawa lo gila gue kenek nih gue dibunuh lagi. Kalau gue sampai gue enggak main. Pot. Lu pada saat itu pot. No, aduh, gue pengen nyebutin, gue enek nih. Persahabatan pecah udah hancur. Oh, tapi nggak ketahuan ya dia itu bukan ya? Oh, ya di setting tadi ya? Iya. Kan di setting tadi. Oke. Lu ikutin aja nih yang udah jadi mayat, ikutin aja si makhluk ini. Gue sikat deh, banyak. Setan malah ngikutin semua.
gentayangin lo. Jago ya, emang jago setan. Ini apa sih? Ini apa sih? Ada satu lagi menang. Aku mau bilang juga dari tadi. Tayangin dulu, Lek. Mayatnya juga tayangin biar dapat duit. Udah dibilang self report dari awal. Gua kepencet aja. Gua report kepencet. Kepencet gua. Self report langsung self report aja. Enggak. Gua kepencet yang kedua, gua kepencet sumpah itu guys. Jadi gua curiga sisi kuning lo. Jadi gua enggak nyadar abis gua bunuh, gua lewatnya ke situ lagi mayatnya. Terus kepencet report sama gua. Wah, anjing. Anjing. Ikutin gua di spesimen gila. Tuh asli gua kan kerja ini jalan aja. Gua kepintar banget ngomongnya. Oleh. Jadi yo anjir. Semua mayat ngikutin lo, Le. Ikutin. Iya. Gila bener. Cel, gue cuma bilang lu di mute mulu Cel, oleh langsung nyampe. Bener juga lu Keng. Bener juga Keng. Udah pada, udah maksud deh. Ayo. Di magic oleh tapi roomnya room hide. Nah gila, sama sampis lagi. Kok bisa sama gitu sih anjing? Barang ngikutin gua, woi, jangan mute ya, lah, mute ya, mute ya. Lu bareng sama teman lu kan? Iya bareng-bareng. Waduh, hey, siapa tuh? Mit dong. Badan lu sama badan temen lu kayak di satu gitu. Diam tolol, gua lagi ngobrol. Jadi pas dibunuh ada temen lu. Woi, mute dong. Aduh, di mana? Di mana? Troy. Dari arah admin gua ngelihat Sampis lewat. Nathan sama si Galaxy Man itu di atas. Oh, Nathan sama Galaxy Man. Oh, di space. Aku Sampis sih. Gua item sama Nathan di lab. Gua abis ketemu Michel tadi. Kalau sampai Michel yang mati, gua yang dituduh pasti. Cel, jangan di mute. Gua sebutin langsung. Michel di mana Michel? Cel di mana, Cel? Gua udah ketemu Oleh. Pokoknya gua jogres aja sama Oleh tadi. Tadi Oleh ngapain? Oleh mancing ikan. Pokoknya tadi Sampis lewat, aku pergi ke arah Sampis, ke arah admin. Nemu mayat di situ. Sampis, pembelaannya apa nih Sampis? Gue nggak katpin, gue dari atas nih ngerjain tas di yang tempat spawn itu. Serius lo? Iya bener. Terus gue elektrik. Gue merhatiin ke bawah. jangan diomarin lo. Ke bawah. Terus juga interogasi. Keng, yalah. Jangan di mute Keng, ngomong Keng. Jadi, jangan-jangan lu lagi Keng nih. Enggak. Jadi jangan-jangan yang ngomong lagi nih. Ya udahlah, gue skip. Biasanya yang nuduh imposter sih. Ya kan tadi si Michel kan begitu, di mute, dibilangnya Michel. Ini sekarang gue gak tahu apa-apa, gue skip aja lah. Gak ada bukti. Sama skip juga dah. Gue sih selalu dia. Dendam pribadi. Gue sih selalu dia, gue mah. Pasti gue ya? Hah? Gak, udah nafsu aja nih mah, birahi nih ngomong.
Wah gila beneran Divan gua enggak ada otak anjing. Enggak ada otak Michel. Astaga. Oke. Anjing lu celah. Awas le. Nafsu gua mah. Lu ntar main berdua sama gua sampai nangis le. Gue benci banget sama tas yang berliku-liku gitu sih, benci banget. Hei, Mitoy. Siapa nih? Galaxy Man. Keng, kenapa Keng? Tar. Gue sih lihat di CCTV ada yang nyemplung-nyemplung gitu ke gue. Gue mau konfirmasi. Gue sama si biru tua aman. Gue sama kuning barengan tadi. Barengan gue. Barengan di mana? Di mana tadi sampai namanya? Gue lihat. Lah, mau pakai ngomong ke gue. Terserah. Kuning. Bisa-bisa enggak lu, dia si Michel nih emang dendam dia pribadi sama gua nih jatuhnya. Yelek, pokoknya iya bareng-bareng gitu tuh. Enggak sengaja gua pas ketemu ada report nah, bukannya barengan. Tadi oleh sama kuning ngapain? Ya enggak tahu namanya ketemu. Nih, lu tanya Nathan. Gua tadi diem lu. Gua mau pergi sama Nathan ke kanan, terus mentok, gua balik lagi ke kiri, ketemu si Sampis. Udah. Dari mau benerin lampu, ya kan? Hah? Terus gua ketemu si Oleh tuh. Nah, gua ke kanan, dia ke kiri. Nah, gua enggak tahu dia kemana itu. Nah, udah lu. Ketemu Sampis habis itu. Enggak, sekarang gini, mayatnya di mana? Gua di kanan, di kiri, mayatnya di bawah gue lu yang dituduh. Siapa lagi yang ngomongnya manis? Kalau begitu nah, ini dari tadi Michel yang nuduh gue nih. Dari tadi gue di Michel ngevote gue ngevote Michel lah. Biasanya yang nuduh-nuduh gini nih yang takut bersalah nih. Eh, biasanya ngoceh mulu nih sosok adil hidupnya. Nah lo. Lihat yang nyemplung siapa. Michel, gue nggak tahu kapan ada CCTV-nya guys. Gaskun, kuy, weh Kepen weh. Dondo, tadi kan gue ditinggal. Lah, kok bisa ditinggal lagi? Langsung play again, jangan keluar. Wah lagi gue yoyo. Gue mulu gila. Good luck and have fun. Le, lu jangan diem aja, Le. Apa? Kan di mute udah mau main ini. Dari mana sih taunya CCTV? Kepen we lihat mayat biru. Ini biru nih. Mayat biru. Iya. Gila benar-benar ini pembunuh berdarah dingin loh. Tempat ramai dia bunuh loh.
Pemuda tersesat. Enggak, pemuda tersesat itu sama gua tadi. Weh, tak dulu dong. Ini kopen dulu. Eh, kepen. Kepen dulu, Pen. Ngomong, Pen. Dia enggak bisa ngomong. Ini di bawah lo langsung lo, di pas spawn lo. Enggak, si Kepen ini nge-report ngapa dia enggak ngomong? Ya ini. Gue Kepen lo. Oh, lu ya? Oh iya. Oh iya. Lu ganti nama ya kayak ini Kepen baru datang sebelah gue. Gue ganti nama Kepen weh. Ini pemburu berdarah dingin nih dia. Saking dinginnya hitam. Bisa jadi kayaknya ini. Saking dinginnya hitam udah kayak cumi-cumi. Gua pemburu di bawah tuh dari mana apa namanya? Dari apa? Sama pemuda tersesat gue itu, tanya aja. Ya, gue berdua tadi. Tuh. Gue gak tahu apa-apa, oh, gue skip dulu. Mau gue bunuh itu langsung. Gue skip dulu. Ya udah gue skip dulu deh. Belum. Jadi dia bunuhnya pas lagi rame-rame kali. Iya. Di mana sih emang mayatnya? Di bawah langsung loh. Itu mau flyover ini. Pangkalan flyover. Jati. Kita gua kill nih orang. Cari ventilasi lu dah. Asik kedengeran suara lu. Woi, ini siapa viewers, woi? Woi, ini siapa viewers? Guys. Wah, wow, DC gue. Ada yang enggak ada DS-nya ya? Iya, ini viewers siapa? Viewers siapa viewers? Viewers siapa? Terus Kepen we mana Kepen we? Eh, Keng. DC we. Dibunuh lu, Keng. DC. Iya, viewers, kick aja kali ya. Foto aja ya. Iya, foto dulu ya. Jangan-jangan dia lagi yang bun ininya. Enggak ada yang mau ngomong nih. Tadi kedengeran sih bocor-bocor gue bunuh iya nih orang nih. Gua bunuh orang nih. Masalahnya gua gila nih. Pasti lagi senyum-senyum lu tonton aja. Gua dekat Bang Ole, dia bilang langsung gitu. Iya, gua bunuh juga nih orang. Enggak juga gua refleks langsung nyalain Discord. Tes, halo. Oh, tes. Le, lu jangan mute, Le. Ya, gua mancing doang, bro. Eh, lu. Kan tadi, gua inget kayak tadi kan. Gua inget tadi, gua bunuh juga lu, gitu. Nah, gimana ya, jadi gak enak nih. Jangan mute headset lu kalau mau ketawa. Kagak ada ketawa. Yuk, dah, vote itu, viewers tuh. Viewers, hilangin dulu. Lihat tuh dia ngechat apa tuh. Apa sih? Siapa sih dia? Ini dia nih gua rasa nih. Foto aja biar keluar dah. Iya. Udah di foto. Jangan dia ngebela kita kok. Bicara dendam. Mampus, siapa lo? Mampus. Goblok banget lo di mute tadi. Self report lagi di mana lagi tuh di namanya mana? Gua barusan di mana guys? Merah mati di mana itu lupa aku namanya di atas tuh yang dekat apa itu lupa cak namanya nih di ujung di atas sebelah kanan kiri okay. elektrikal oh ya di situ aku lihat lagi lab apa med bay itu namanya gua terakhir tadi sebelum report guys berarti mah Ole sih tadi gua lagi di admin Bang Ole ini mah. Gua aja nanya nih gua lagi di mana. Mid Bay ya. Kalau sampai lu impostor le, darah lu si pembunuh le 3 kali le. Mid Bay katanya gua lagi di Mid Bay tadi kata viewers gua tuh. Lu tadi itu di mayatnya di mana? Di electrical. Bisa self report lu, bisa self report, hati-hati. Bisa self report. Bener juga sih.
skip dulu dah. Tapi kalau infotrader 2 kita otomatis kalah kalau ini enggak ngevote. Enggak, kalau kalau misal kenapa takut lu langsung skip dah dibilang self report. Berarti lu kan? Siapa berarti? Si Sultan ya? Itu si Sultan, heeh. Kenapa dia langsung takut gitu kan tadi? Langsung bilang skip aja. Enggak, eh. Enggak. Udahlah, baca. Bukan aku. Cobalah, bukan aku. Gak bisa coba-coba aku tadi jalan. Ya udah, berarti kita harus spot nih ya. Harus spot nih ya. Iya. Yaudah, iya, Sultan, Sultan. Wah, Sultan aja lah. Ya, mantep Bang Ole. Udah menang. Mantep banget. Bener kan Bang Ole. Gila lu. Gila, gila. Bukan gua yang. Woi, Mbak Michel, kok lu udah enggak bacot sama gua lagi, Cel? Gila, gila lu. Gila lu pembunuh lu, Lek, 3 kali. Malah Bang Ole udah tahu gua. Enggak, tapi yang terakhir bukan gua yang bunuh, yang terakhir bukan gua yang bunuh. Itu gua yang bunuh ya. Yo yang bunuh. Jangan lupa vote Bang Ole. Dimute, jangan lupa. Wah. GG cok, lagi anjing. 4 kali berturut-turut gua ya, Dan. Contoh. Bagol, ngomong Bagol. Wah, gila sih. Gua nemu mayatnya di atas kanan, Bang. Lu kan gua lihat tadi ada biru, Bang Ole sama oranye tuh di sebelah kiri tuh. Gua mau nanya, Bang, lu dari mana, Bang? Arahnya soalnya dari kanan, Bang. Gua dari bawah, ketemu sama si goblok kalau enggak salah, apa kakak gitu. Bener enggak tuh ada, goblok? Gua... Dikonfirmasi enggak tuh? Bener, tadi ketemu. Cuma ngelewat doang bawah. Gua. Nah, gua kalau sampis nggak tahu, udah nggak ngeliat dah tuh. Gua di atas kiri tadi. Yang tadi sama gua terakhir yang di roket-roket itu siapa? Itu warna biru sama warna oranye, Bang. Warna biru oranye, berarti sampis Bagol yang ngadu. Lu software report kali lu. Gua kan ketemu sama lu barusan ya, dari roket-roket itu. Gua ke kanan, lu ke kiri. Terus baru ketemu mayat. Baru gua ketemu mayat pas di roket sebelah kanan. Yang nggak ada berarti sampis. Ini masalahnya mati antara 4 sampis. Loh, berarti semuanya bunuh iya, loh makanya. Ini investor, investor ini. Kalau kemungkinan ini masih 2, Bang. Nyet-nyet mati di bawah. Yang kuning kan? DC, Bang. Yang kuning DC. Oh, berarti mati 3. Mati 3 berarti. Iya, mati 3. Sultan sama kakak. Gak tau dong. Iya, yang mendekati sih gua curiga sama Bang Ole sih arahnya. Lu nunggu. Tadi sih ketemu sama gua dia. Terserah. Gua sih self report ya, gua. Ya, gua enggak tahu sih ya. Ya belum ada bukti sih. Ini sih harus ngevote sih, Bang. Kalau enggak 2 kali lagi ya? Menang info. Iya sih. Apa nih jadinya? Enggak boleh skip nih berarti nih ya. Iya. Aduh, bingung gua juga. Udah 3 mati nih.
Empat kali berturut-turut. Masalahnya gua tadi deket-deket kan sama Udah gila, empat kali. ini gamenya ada masalah sama gua nih kayaknya. Feeling gua soalnya firasat gua Bang Ole dari kanan tiba-tiba ada mayat. Enggak, gua udah masuk venti gua. Gua udah masuk venti tadi. Bener-bener empat kali lu dia lu.